Instagram, Cak. Ya, clue yang kedua, perhatikan baik-baik. Bermain di klub Paris Saint-Germain. Tuh, kira-kira jawabannya apa? Langsung dijawab di kolom komen kita dengan cepat dan tepat. Oke, yo, kita akan melanjutkan lagi untuk bermain Cak Cik Boom. Boleh kasih tepuk tangan lagi? Ya. Kembali ke Tima. Tima, nomor berapa? Silakan, Tima. Anda pilih nomor. Oke. Harukah aku pilih nomor 9? Iya, boleh. Boleh ya? Kamu suka nomor 9? Suka-suka. Nomor 9. Kita lihat, 9. Ada apa di balik angka 9? 9. Kompor gas! Bagi Anda yang tidak menjawab dengan benar, maka Anda mendapatkan kompor gas. Dengan dua tungku ya. Ini kompor gas yang tidak perlu listrik. Kenapa, Pak? Kan kompor gas. Ini pakai nanya kenapa katanya. Baik, untuk mendapatkan kompor gas, Anda harus melewati TTS. Gampang, hanya 6 kotak ya. Orang hamil biasanya. Orang hamil biasanya. Lurusnya apa lurusnya? Kan ngidam. Ngidam. Yang ngidam aja gak tahu. Tanya yang ngidam tahu gak dia? Ngidam tuh. Nyamar dulu, nyamar. Oh, makan. Kodam. Pengen makan sesuatu yang dia pengen yang banget tuh namanya ngidam. Panas. Iya. Iya. Aku kasih tahu nih bahasa Jepangnya orang hamil. Apa? Kukira kura-kura. Bukan. Bahasa Jepangnya orang hamil ada. Apa, Pak? Osin takabe. Oh, takabe ya, Pak ya. Jadi dia hamil. Kita itu lagi atau kita anggap tidak bisa menjawab? 3, 2, 1. Jambak. Jambak. Apakah kan semuanya jambak? Jambak, jawaban yang benar. Menarik rambut. Iya. Apakah jambak jawaban yang benar? Salah. Tombak. Nih. Orang hamil biasanya. Silakan. Orang hamil biasanya. Ngusap. Ngusap cukup. Kadang juga kalau jalan capek juga ngusap keringet. Iya. Ngusap. Oh, ngelus-ngelus. Iya. Ya. Apa yang ngusap? Jawaban yang benar. Dandan juga bisa, Pak. Ngusap enggak apa-apa. Salah. Orang hamil biasanya ini dia yang dimaksud. 9 bulan. Kan dia ambil kan, ambil kan ngitungin bulan, berapa bulan ya. Ini apa? 9. Ini baru kali ini kita benar-benar nafsu loh, maksud apa ini? Semuanya orang hamil itu 9 bulan. Makanya tadi biasanya, bukan semuanya. Tapi itu enggak. Kamu katanya enggak tahu hamil. Itu berarti enggak dihitung, berarti 0 bulan, Pak. Iya, 0 bulan. Itu kok enggak dibaca? Rasain parah. Ayo yang semua mikir, loh tuh. Kamu ini Haruka, kamu terlalu emosi. Pelunas emosi. Ya. Ya, ngadu. Jadi, kenapa aneh? Kenapa aneh? Ini yang baca. Itu tulisan. Gak usah pakai mic, suaranya sama kok, Pak. Iya, kayaknya sama ya, malah mengganggu. Ini yang baca. Coba dilepas, gak usah pakai mic. Ini gak dibaca. Sama, Pak. Gimana nih, Pak? Baru kali ini Mike pelunas hutang gagal melaksanakan tugasnya ya. Karena suaranya lebih cempreng daripada Mike. Itu angka berapa? Angka itu kenapa, Haruka? Dibaca berapa itu angkanya? Ini yang baca! Terus bacanya apa bacanya itu? Bacanya? Baca! Delang gitu loh. Ini angka berapa? Ini 9. Kalau dikasih. Astagfirullah. Aduh.
Kan kita yang capek sama dia ya. Iya, jadi dia yang marah ya, Pak. Tapi tetap ini gak bisa, Pak. Bapak harus ikut serta karena Bapak tidak pernah tetap memberikan ketetapan. Ini maksudnya bisa kosong, bisa bulat, bisa kotak, bisa angka. Kita kata Bapak yang mana? Kalau letaknya di sini kosong. Pakai dulu dong. Bisanya ini, Bu. Ayo dong, Dok. Kangen gua, Dok. Iya nih, Dok. Ayo, Dok. Ayo menuju marah. Ini enggak bisa begitu, Pak. Di depan dong. Bapak tidak pernah tetap menggunakan itu sebagai kotak, sebagai bulat, sebagai kosong. Kalau dia posisinya di kedua, tiga, empat, lima, enam, gak ada angka, dia kosong bisa, kotak bisa. Kalau Bapak bertanya pada kita, silakan isi kotak-kotak kosong berikut ini. Bisa kotak, bisa kosong, bisa ada angkanya. Itu yang pertama ada isinya gak? Mana? Itu. Kosong. Ada lah, sembilan itu apa? Angka. Tapi kan sebelum ada jawaban, dia juga sudah ada. Nah. Berarti Anda sudah diberi bantuan. Iya. Ada dua bantu loh. Nah, berarti Bapak kotaknya cuma ini. Ini nggak dipakai. Kalau ini pertanyaan kotak nomor 12, jadi 12 bulan gitu. Makanya. Kan pas itu berarti kan. Pertanyaan menyesuaikan kotak nomor 12. Kan nggak sembarangan berarti. Sembarangan. Iya. Mungkin kalau itu 12 pertanyaannya bukan seperti itu. Dalam setahun ada titik-titik ada berapa bulan? Nah, itu 12 bulan. Soalnya kenapa Bapak bisa paskan itu 9 sama 9 bulan? Saya gitu loh. Bingung. Huh? Emang awalnya gimana, Dok? Ya pertama sih awalnya saya coba-coba. Ya, pertama yang ngajak sih Paman. Ditawarin apa? Ya, Paman nawarin mau gak kerja di kota. Jadi apa? Hah? Jadi apa? Jadi itu pelayan kafe. Gaji berapa gajinya? Ya, bilangnya sih digaji 3 juta. Sebulan? Sebulan 3 juta. Terus? Gak taunya 10 juta. Ya lebih besar dong, bagus. Iya kan, kerjaannya kan susah, Pak. Apa? Ya saya itu yang saya sedih, Pak. Katanya pelayan kafe. Yang ngetip juga banyak yang ngasih tips. Ada yang ngasih tip, ngasih speaker. Ngasih tips-tips banyak ya? Iya, ngasih tips banyak. Tips-tips supaya bisa kurus. Tips supaya bisa hidup sehat. Terus sekarang kamu kerja apa? Sekarang saya udah tobat, Pak. Buka apa sekarang? Sekarang saya buka laundry. Bagus nih. Ya. Kiloan. Bukan laundry kiloan, Pak. Apa? Money laundry. Wah, baik. Ternyata benar-benar bisa melunaskan emosi ya, Cah, ya? Jadi, yang emosinya berlebihan jadi langsung tenang, ya kan? Sekarang giliran Timbe berarti Timbe, ya? Timbe, kita kasih semangat dulu. Silakan. Enak, berapa ya, Nak? 3. Astagfirullahaladzim. 3. Baik. Pelan. Ada apa di balik angka 3? Dispenser. Ya, mendapatkan dispenser. Pendapatan ser. Anda harus dia bilang melalui berpacu dalam emosi, ya. Bisa ya? Kan ya? Bisa mau. Baik. Seven Harmony siap? Perhatikan baik-baik. Berpacu dalam emosi. Tetaplah menjadi bintang di langit. Agar cinta kita kan abadi. Biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini. Agar menjadi saksi cinta kita. Ngapain sih, Pak?
Pertanyaannya. Ada soalnya di sini. Jangan dong. Nyanyikan lagu yang Anda dengar tadi tanpa huruf A. Nyanyikan lagu yang Anda dengar tadi tanpa huruf A. Silakan Dimbe, jawabannya? Tetep. Elham. Ada hutannya. Cid. D-I. Dingin. Bang, apa lu, Bang? Tulus. Yang lucu. Tim A. Tim A silakan. Ini Haruka bisa nih Haruka. Oh, aku gak ada lagunya. T-T-P-L-H-M-N-J-D-B-I-N-T. Kan saya sama tadi, salah. Gak apa-apa sih kalau mau ngulangin salah. Sama dong. Tapi kan dia kan susah, kalau gua kan lancar. Nih. T-T-P M-N-J, D-I, Binten, G. Kita itu, tiga, dua, satu. Sampai lupa ya. Bisa. Tetap lo menjadi Binten dilengi. Egen kita. Neng. Jadi Betawi dong lu. Tetap. Tetap apa? EBI. EBI. Biele itu. Eh, itu berarti lagunya siapa? Ebit Gedi. Cara menjawab beda kalau tim A tadi vokalisnya Fedli, Pak Fedli. Tapi kali ini mohon maaf tim B karena tim A juga salah. Aduh. Susah banget ini apa sih? Ya gak keluar lagi nih, cakep-cakep nih ah. Dari tadi sepi-sepi banget. Oh, padahal udah saya kasih yang gampang. Oh, coba deh bang apa, Cak? Nyanyikan lagu yang Anda dengar tadi tanpa huruf A. Lagu yang Anda dengar tadi Elgu, Yeng, Ende. Kan nyanyikan, Pak. Lah iya, nyanyikan dengan ini. Coba lagu gimana, Bapak nyanyikan? Coba. Elgu, Yeng, Ende, Ende. Kan gak ada lagu, itu bukan lagu. Itu bukan lagu. Lagu itu apa, soal, itu? Itu soal. Iya. Soal dilakukan bisa, bisa. Tapi lagu, itu soal. Lagu yang Anda dengar tadi. Saya semua yang ada di ruangan ini mendengar semua lagu tadi itu doang. Itu tadi. Gak ada lagu lain selain lagu tadi. Yang kita dengarkan tadi lagunya Pedi, Pak. Nah, Pedi. Itu bukan lagu tadi kan? Lagu Pedi. Lagu Pedi apa lagu tadi? Padi. Nah, berarti lagu padi kenapa? Padi. Tapi itu tadi dinyanyikan. Lagu tadi. Padi. Lah, yang dinyanyikan lagu padi ya? Iya. Bukan lagu tadi kan? Bukan, Pak. Lagu padi itu. Pak. Kita beri semangat. Kita semangat lagi, belum ada lagi. Sekarang giliran, ayo. Empat. Empat. Empat pakai T. Empat. Empat. Baik, empat. Kita lihat ada apa di balik angka empat. Kalau jawabannya benar, Anda bisa pilih boom yang ada di layar atau di amplop sebagai hadiah. Ya. Ada soal kata misteri untuk mendapatkan boom. Ini dia soal. Kita acak pertanyaannya. Yang biasa jadi sop. Sop iga. Enak. Iga. Itu lurus, itu straight. Kita harus berbelok. Oke, oke. Out of the box. Sop, apa kabar sop? Sop itu kawan. Baik, jawabannya Timah. Sop iga. Kawan. Padahal itu pakai B. Apa oh iya. Oh iya benar, benar. Coba jawab, kalau pertanyaannya, coba tanyanya.
Apa yang biasa? Oh iya benar. Dia benar-benar coba dia ngerti enggak tanya. Kalau saya yakin ini bukan sop iga karena jebakan pasti sob. Itu sop itu yang biasa. Jadi sop. Jadi sop. Kawan, teman. Baik, kawan. Tapi sih enggak kata teman, adanya kawan. Iya, benar. Baik, kawan. K-A-W-A-N ada di sana. Benar nih itu. Apa kabar sob? Iya bu sob. Apakah kawan? Jawaban yang benar, kita lihat. Bidadari, bidadari itu akhirnya keluar juga. Masih. Ini, yang ini bidadara. Enggak ini. Hah, mau kemana Bapak? Ayo, ya, senang yang lihat. Lihat biola, Du. Senang? Bisa bunyi tuh kalau digesek, Bar. Apanya? Biola aja lah. Biola aja. Tanya lagi apanya. Ya iyalah. Mungkin pemirsa di rumah hanya menganggap yang cantik-cantiknya hanya membawa alat musik, tapi sebenarnya mereka sangat mahir memainkan. Mahir, oh gitu. Skillnya mumpuni nih. Saya ingin lihat gitarisnya dulu ya, gitaris boleh? Gitaris. Dianya bingung, yang... Pak. Gitar yang mana? Dia tuh bingung, Pak. Gitar yang mana? Karena jangan tertipu, itu pura-pura aja. Mau gitar biru atau gitar merah? Coba. Atau dua-duanya? Boleh? Gak bisa. Iya, Pak. Gua ngapain nawarin. Coba kita biru dulu, Pak. Gitar biru. Biru, maju. Ayo. Silakan pengen main lagu apa? Ya. Yang mainkan apa? Gak saya ingin kamu gitar... bawakan lagu ST12. Oh, oke, gitar biru ST12. Maju. Agak maju gitar biru. Saya pengen bawain kamu lagu Metallica. Mainnya kunci apa aja mainnya? Biola. Mozart dong, Mozart. Iya, Mozart. Ayo Mama semangat, Ma. Wah. Anaknya. Oh, anak. Tua banget. Tuh, ya, wah, enggak. Pemanasan. Pemanasan. Pak, saya harus marahin dia apa marahin dia, Pak? Jangan dibocorin. Jangan lupa. Kalau dia dikasih tahu enggak apa-apa kalau ini ditendang aja langsung. Yang benar dong. Yang benar dong. Ayo coba. Coba deh okay. Dilihatin kemampuannya. Ya, dari kunci G, G mayor Purnawirawan. Waduh. Coba. Nih, Pak. Pak, bukan salah dia, Pak. Bukan salah dia. Nah, ini jalannya bedu, lagunya umum aja. Iya, bedu di sana, Pak, Pak. Nah, Pak, lagunya nyari yang umum aja. Pak, Bukit Kartini dah. Kita udah Bukit Kartini, Bukit Kartini. Teng, 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 teng. Ayo, main biola, main. Ibu Bukit Kartini. Tuh, Wak, Kak. Ibu, Pak. Main biola kayak bikin nasi goreng, Pak. Biola pabrik dia begini-gini. Lagunya apa aja gitu, Pak. Bantu masak, Pak. Aduh, kita kasih sebutan dulu. Terima masuk botiker nih.
Kita duduk di sini. Wah. Bapak, Pak. Hey. Bapak dance. Bapak dance, Pak. Ini ada apa nih buat ikan nih? Kalau break dance, saya mau muter pakai kepala. Oh. Bisa pinjam kepalanya nggak? Boleh. Bisa dong. Ntar botak lo di sini. Ada dua botak di sini, hati-hati ya. Kamu sekali kena botak. Ayo, saya ngelayani nih, yang menang nih. Nih, nah, ngapain nih? Oh, pelayanan oh, baru. Ya. Tadi yang menang siapa? Oh, saya kita dong, sama Haruka. Sama. Duh, sambutannya meriah banget ya, Duh. Iya. Dari kantong, Pak, begini dulu. Udah nih, mau minum apa? Mau makan ya, apa? Om, saya mau minum syukuran. Oh iya. Saya mau minum apa aja dong? Kita bikin syukuran. Oh syukuran perayakan, perayakan kemenangan ini, saya. Rayakan, ini kenapa rayakan. Sih kok syukuran? Ya kita tetangga diundang aja tuh. Tetangganya gak diundang. Diundang pak. Diundang aja kasihan lah. Eh mas. Datang ya ke syukuran saya. Acara apa? Bisa jawab soal. Oh iya. Mas bisa jawab gak? Bisa, cuman salah ya? Gak bisa bener. Oh, aduh. Bener. Diundang dong tetangganya. Ada saya undang MC juga, pembawa acara oh, juga. Iya. Silakan, silakan. Duduk. Syukuran nih mas. Syukuran. Jus jambu. Wah, jus jambu nih bang ya? Jus jambu. Kenapa? Kok jus jambunya begini bang? Apa? Jus jambu apa nih? Jambu monyet. Pak, ditanyain nanti jus jambunya. Anda nggak sih, jus apa mau ngata-ngatain dia sih? Mas yang bener dong, kalau jambu monyet itu bukan diambil dagingnya, diambil medenya. Medenya, bijinya. Tapi enak coba nih, dia nih nyobain. Enggak mau lah. Lagi cuma satu sih. Satu aja nggak enak, apalagi dua. Oh, iya. Ini enak tergantung mulutnya, mulut bapak kotor kali. Bisa gitu, kamu ngerasain pakai lidah. Kasih makanan aja lah, Pak. Ada kue. Jangan, gak enak ini mah, jangan dimakan. Lah, itu donat gak boleh dimakan. Jangan dimakan, gak enak. Kenapa? Gak enak sama yang kalah nanti, masa kita makan. Ini buat bapak nih, donat. Saya kasih donat. Yang kalah juga saya kasih nanti. Kasih apa nih? Kasih tahu, hidup perih, Pak. Kita pulang aja, kita di sini untuk dihina-hina. Kita pulang. Mau apa? Mau donat? Mau kemana? Itu juga bukan rumah Anda. Kita kan diundang syukuran sama tetangga, paling enggak ikut merayakan. Kita di sini dihina-hina sama dia, Pak. Udah tenang aja, nanti masih ada hinaan yang lain. Iya. Kita dikasih apa? Nah, itu buat ini, buat Bang Edu nih, donat ya, nih. Ya buat ini. Donat. Nih. Terus saya dikasih apa? Nih, donat juga nih. Donat juga tuh. Donat apanya enggak ada? Donat tengahnya itu. Ada. Donat tengahnya ada enggak? Kosong. Enggak ada. Ya udah itu tengahnya. Kosong. Iya. Itu donat kan? Donat tengahnya ada enggak? Enggak ada. Nah, itu tengahnya donat. Berarti ini donat. Iya, tengahnya. Ini rasa apa nih? Coklat. Coklat. Enggak ada tengahnya ini. Oh, yang pinggirnya rasa kacang. Kacang. Tengahnya coklat. Coklat. Coba rasain dah. Pecahin aja deh. Rasain lu. Ah, rasain ya. Enak ya. Makasih lu, Pak. Iya. Baik sekali ini dari Pak Bedu dan ya. Donat. Eh, buat ya. Ya, bapaknya buat galak. Enggak mau pilih bapak kayak gini. Tenang. Siapa, Pak? Neng, kok kamu gak kerja sih bajunya sama juga kita? Beda! Kerja, tugas! Jangan saya, jangan macam-macam ya, beda. Kita peserta, situ kan pelayan. Beda, belakangnya lengkap, situ belakangnya gak ada. Lagi pindah sip ya, lagi pindah sip. Kamu ditali belakang, kan ditali depan. Berarti kamu salah ngadep, kamu ngadep ke sana. Makan dong, enak tuh. Nih. Pak ini masih magang, Pak. Kasihan Pak masih magang. Kalau magang talinya di depan. Iya, kalau magang talinya di depan. Nih. Kayak karate, Pak. Nah, nah sama kayak dia nih, kalau magang nih, talinya di depan. Nih. Berarti yang salah saya ya? Lemon. Bagus nih. Oh, lemon ini pasti ada Mas Boy nih. Lemon. Beda. Nih, lemon bagus buat nambah vitamin. Lemon. Kalau buat nambah vitamin, kalau saya dikasih apa? Wah, harusnya Bapak saya kasih buku. Buat apa tuh? Buat tambah ilmu biar pinter, Pak. Mohon maaf, kita merasa terhina, kita pulang saja, Pak. Tunggu, bawa, motor lu dibawa, Ayana, kamu nggak kebagian jus ya? Kenapa? Aku ada jus buat kamu. Jus apa? Jus the way you are. Ada apa ini?
di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Satu, dua, silakan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh.